Hati gembira adalah obat. Hati gembira adalah obat. Hati gembira adalah obat. Buatlah hati yang tidak gembira, hati yang ria adalah obat. Hati gembira. Kita punya rencana membuat studio ya. Ya, siapa tahu ada banyak teman yang suka musik, ya enggak apa membuat tetangga-tetangga sebelah kemerebek gitu, apa ya kemerebek gitu, keributan gitu ya. Kita mesti buat minimal teredamlah suara untuk latihan gitu. Mungkin studio ini dengan ukuran 10x7, untuk ruang rekamannya 7x5, ada ruang properti 5x7, entah ada toilet nanti, entah ada peranti untuk gudang, untuk komputer, untuk perangkat rekaman atau apa gitu. Nah, kita doakanlah biar news dan melodius hasilnya begitu. Kita eksekusi ya, monggo. Ruang gudang lukisan, ya akhirnya dijadikan untuk latihan main musik oleh teman-teman pemusik Jogja. Ternyata sayangnya diprotes oleh bojo saja, kok gawe gudang musik sendiri ya itu. Nah ini. Waktu latihan-latihan di sini ini, dan dia harus datang. Latihan di sini. Mau low budget, mau apa. Di sini latihan. Termasuk Rolling Stone. Nah. Rolling Stone. Nah. Latihan di sini. Nah. Bayangan, Bung. Nah, bayangan. Sekarang, waktu titik vokal di mana? Nah, di sini, mari. Sini. Bayangkan, aduh. Sini. Di sini, Bung. Nah. Di ruang jengset kalau saya cek vokal lagu yang sendu-sendu itu, nah ini ruang jengset kedap suara juga ya. Nah ini mau teriak-teriak gimana pun gak apa-apa di sini, udah kedap suara tuh. Ini saya mau cajen album ini mumpung Liang gak ada di rumah lah. Nah saya mau bikin lagu komposisi untuk menghajar mereka itu. Saya panas ya Bu, bikin lagu saya ini sendirian pakai ini komputer copetan saya, nyopet ini komputernya, nyopet nih lagunya pakai 70s ballad piano number one. Wah kedap tetangga tidak terganggu, tapi sejam ya pingsan solarnya Bu, mampu solar ya. Yang penting demi kesehatan kita buat studio musik lah. Demi kesehatan ini. Nah, ketimbang mambu solar keluarnya, mending kita buat studio musik seperti rencana tadi. Panas, panas, panas hati ini. Saya gelisah buat musik ini karena saya kemarin kedatangan Nick Mason, teman dari Pink Floyd itu, John Lennon, pokoknya George Harrison gitu. Dia minta buat studio gitu. Dengan bahasa Jawa yang pasti dia ngasih. Buat studio situ nih gitu. Band kita-kitanya iso latihan gitu. Wah, naik ke Jogja anulah gitu. Bisa ribut gitu. Panas, panas, panas. Balas hati ini, yeah, 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 yeah.
jaketnya ini apa itu? Tapi yang menarik juga vokalis yang 4 oktav itu siapa tuh, Bung? Elvis Presley. Dia juga ngirim surat. Bu, buat tempat latihan, Bung. Wah, saya jadi kita mesti buat ya, Bung. Karena ya FMB sebagai sebuah lembaga itu harus menyediakan, kita kan anggotanya, ya otomatis kita sediakan. Ya kayak anu lah, apa namanya? Kalau beriatnya ya, beriatnya untuk musik. Ya kalau di Jawa tuh biasanya bahasa bersenang-senang lah, mencari surga dengan musik. Yeah, yeah, yeah. Apa yang terjadi, Bung? Ini mandel ya, mandel ya.